Yo, what's up teman-teman? Ferdian Paleka, YouTuber sampah. Wih, saya baru mendengar juga ada namanya YouTuber sampah. This track Onco Flash. Onco Flash ini saya pernah dengar, dia ini salah satu rapper asal kota apa ya? Kota Sorong ya, kalau tidak salah. Mereka pernah membuat lagu bersama dengan beberapa rapper yang lain. Dia mendistrek Ferdian Paleka, YouTuber sampah. Kira-kira videonya seperti apa atau lirik yang di sini seperti apa, teman-teman? Oke, seperti para YouTuber lainnya, kita intro dulu. Boom. Oke, teman-teman. Teman-teman yang baru hadir di channel Al Willis ini, kalian subscribe dulu. Karena itu merupakan penyemangat untuk para YouTuber. Ini kebiasaan YouTuber minta subscribe. Oke, kita lihat kira-kira videonya seperti apa teman-teman. YouTuber sampah. Wow, kalau YouTuber sampah, berarti semua YouTuber sampah atau bagaimana nih? Kita mau lihat ya, kira-kira gimana. Bagi-bagi tuh buat teman-temannya tuh. Indomie. YouTuber ini bagi-bagi Indomie ya. Keren juga nih. Namanya distrek ya. Goblok. Goblok kok dipelihara sampai masuk penjara. Ini maksudnya apa ya? Saya juga masih bingung ini. Dari lalu bangga otak kotor, sama seperti sampah yang dia bawa pamerin kebodohan, sifatnya berantakan, pengen viral di Ramadan akhirnya masuk makam, mungkin dia kurang makan es jadi panutan, impian jadi YouTuber endingnya gak karuan. Ferdian Paleka sifatmu membawa petaka, sekarang kau kena hilang sudah entah kemana. Kalau mau cari viral sini kemari, ku ajar biar pintar itu otak agar tidak kurang ajar, memang perlu. Kini kemari gue ajar biar pintar itu otak, biar jangan kurang ajar. Sebenarnya dia kurang ajar ini seperti apa nih? Saya masih terus mencari nih. Oke, mari kita lanjut terus ya teman-teman. Buat malu nama YouTuber Indonesia. Berarti dari visual yang saya lihat ini, dia angkat sampah terus taruh di karton sarimi terus dibagi-bagi untuk, mungkin ini untuk apa, banci-banci ya, karena tidak mungkin perempuan seperti ini. Kita lihat langsung ya. Oh, ini apa lagi nih? Ferdian Paleka. Ini sebenarnya Ferdian Paleka ya. Dari visualnya saya sudah lihat bahwa dia mengambil sampah terus ditaruh di
karton kosong Sarimi terus dibagi-bagi ya, karena orang-orang bilang bahwa dia itu orang baik, padahal ternyata di dalam kotak itu berisi sampah. Ini sangat goblok sekali, sangat kurang ajar teman-teman. Ini nih muka-muka ini nih harus dilihat baik-baik ya, youtuber-youtuber seperti ini nih, youtuber-youtuber sampah menurut visual yang saya lihat dan saya apa namanya berpendapat, dan ini pendapat saya ya. Dipergok langsung ditangkap oleh polisi ya. Ini karena menganggap bahwa dirinya itu yang paling baik, maka dari itu dia membuat video ini supaya menjadi viral, dan karena subscribe dan like saja membuat dia seperti ini. Maka dari itu dia ditangkap oleh polisi karena tingkah laku yang sangat biadab itu teman-teman. Sangat goblok juga orang seperti ini ya. Didis oleh Onco Plus teman-teman. Pukul pica-pica bro. Ditangkap oleh polisi. Youtuber goblok ini namanya ya. Sangat goblok youtuber sampah ini. Mau ingin viral aja harus berbuat seperti ini ya. Tidak baik juga masa kita membuat apa isi sampah di dalam gardus terus kita bagi-bagikan untuk orang lain. Karena orang yang terima itu juga kan sudah merasa senang. Padahal dibuka, ya padahal isinya sampah. Itu sangat keterlaluan, sangat biadab sekali itu, teman-teman. Oke, ini contoh untuk kita semua. Jangan kita seperti ini. Karena ini tidak baik juga ya. Biar walaupun kita bagikan sampah itu untuk para banci-banci di jalanan, tapi itu tidak baik. Makanya kita semua sama-sama manusia, kita saling menghargai, menghormati, walaupun mereka itu banci, jangan seperti itu, teman-teman. Itu sekilas dari saya. Semoga ini sebagai pelajaran untuk kita semua, jangan dicontohi oleh youtuber sampah ini. Memang youtuber ini namanya youtuber sampah, karena yang diambil itu sampah untuk dibagikan. Makanya youtuber begini ini harus dihilangkan di Indonesia. Tidak baik ini youtuber kayak begini, karena apa namanya, karena nanti generasi-generasi bawah itu ikutan seperti ini. Jadi kita harus mengambil contoh generasi-generasi, tidak boleh seperti ini ya teman-teman. Oke, itulah video dari saya, reaction dari Onco Flash yang membuat diss track kepada Ferdian Paleka youtuber sampah ini. Karena begitulah rapper, kalau mereka melihat tidak baik, tidak benar, tidak betul, mereka dis ya. Walaupun dia itu siapa, mereka tidak peduli. Yang penting karya itu perlu. Karya yang baik, teman-teman. Oke, semoga menghibur semua para masyarakat Indonesia. Salam dari saya. Salam Anakos. Saya Al Willis. Sampai ketemu dengan video react kita selanjutnya. Salam Anakos.